Okay, hari ni ada sedikit discussion dengan satu organisasi baru yang ingin membantu pembikin-pembikin filem independent dalam pengedaran dan tayangan secara digital di platform mereka. Okay, aku di-briefkan secara asas atau secara surface saja tentang perkara ni oleh aku punya team. So, hari ni aku nak pergi jumpa wakil daripada mereka dan nak bincangkan benda ni lah, kerana mereka nak menawarkan aku satu platform untuk aku pamerkan filem-filem aku di platform diorang, dan aku ingin menawarkan juga peluang kepada rakan-rakan pembikin filem indie yang lain yang ada contents untuk sama-sama, dan ada juga peluang di mana mereka ingin menghasilkan original contents diorang sendiri dengan kos yang rendah. Benda-benda ni yang aku nak bincang hari ni. So basically itu benda-benda yang nak dibuat lah, dan ianya membantu ekosistem yang aku nak bangunkan, iaitu ekosistem perniagaan filem independent. Dan fokusnya kita nak tolong pembikin-pembikin filem independent mempunyai satu platform dan dapat pulangan. Aku tak tahu macam mana dia orang dia punya returns daripada segi adakah dia akan membeli rights contents pembikin filem tersebut, ataupun dia orang akan charge semacam iClick atau Netflix untuk setiap satu tayangan, mungkin RM1 tak pasti. Dan daripada tayangan tu RM1-RM2 tu, dia akan bagi ada percentage pada pembikin filem, ataupun dia buat style dia akan bayar pembikin filem untuk bikin original content seperti itu. Dan aku harapkan benda ni dia dapat membantu lah kita semua, dan insyaAllah kita doa lah. Walaupun agak baru dengan benda ni aku, jadi aku cuba nak belajar dan kenal lebih dalam bagaimana dia beroperasi, dan insyaAllah kita cuba jadikan benda ni satu kenyataan. Dan harapan aku sangatlah besar kalau dapat boleh sama dengan organisasi ni lah, insyaAllah. Mereka bukan iFlix, mereka bukan Netflix. Mereka ada satu organisasi tempatan yang baru sahaja nak set up dia orang punya digital platform. Jadi nak bekerjasama dengan Rogue and Rebel Studio dalam menghasilkan konten-konten digital berasaskan cerita-cerita tempatan lah. Itu yang aku diberikan secara surface. So ni nak pergi jumpa diorang. Okay. So kita dah sampai. Kita cuba dengar apa yang patut kita dengar lah sekejap lagi, kan? So aku macam biasa cuba
Boleh, boleh, boleh. Ha, standard lah. Aku tadi anak-anak aku tengok kelak keluar. Ha, dia cakap saya bila kerja. Aku kerja kerja ni. Orang ada je. Ha, yelah, betul-betul. Standard lah tu. Awak daripada KL tadi pukul apa? Pukul 11 ke 10 lebih. Oh, okay. Tinggal mana? Aku duduk sini. Duyung. Duyung. Ha. Kat Antuah ni tempat kan? Haa, memang tempat tu kat tempat Antuah tu. Oh, dekat kan? Kalau ikut kat sana, dekat je. Kalau ikut luar highway tu, jauh lah. Keretanya, ni cuti kan? Ya. Jadi hari ni orang semua nak balik. Yalah, betul. Yang bagus dia orang support. Aku nampak dia orang support. Itu yang aku punya aku buat dunia jejak megat ni. Jejak megat ni aku target dekat Johor sebab aku nampak benda tu. Dan satu lagi dia kalau lihat dia bukan setakat Johorian saja Rul. Singapura. Dia mostly ramai juga yang dari Singapura yang datang yang support benda-benda ni bila sebab tapi on music kita macam aku on music aku boleh lihat bila macam play of happiness ke main kan dia akan dapat tarik crowd. Tapi betul masa aku pergi Empress Hall tu pun yang datang tu banyak Singapura jadi bergerak tu kan. Jadi dia macam masa tu kita buat aku buat buku dia tu best lah. Okey, assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita dah settle kita punya meeting bersama satu organisasi baru Spectra Selasih Sendirian Berhad yang sudi bersama-sama dengan aku bagi event Group Film Business for Rebel Filmmakers dan ada lagi planning-planning perancangan-perancangan yang lain yang kita bincangkan so mostly Alhamdulillah semuanya dipermudahkan dan kita mendapat kata sepakat untuk bekerjasama menjadikan apa yang aku rancang satu kenyataan. Alhamdulillah. Apa yang kami discuss tadi basically PNC sebab masa sekarang. So tapi ia bersangkutan dengan ekosistem yang aku cuba bangunkan. Jadi insyaAllah untuk memberitahu Allah yang juga punya kuasa mempermudahkan segala urusan. Dan aku bersyukur kerana perancangan yang dibuat dan doa-doa yang dipohon mendapat apa orang cakap mendapat rahmat daripada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. So akhir kata macam biasa
aku lupa pakai seat belt, minta maaf. Kalau korang suka dengan apa yang aku buat di Rogue Arrival Studio ni, aku harap korang boleh subscribe channel Rogue Arrival Studio ni dan klik like. Janganlah korang dislike setiap video yang aku share, kerana aku mengharapkan sokongan daripada korang semua. Dan korang juga boleh klik loceng notifikasi ya. Kerana kalau korang subscribe tapi korang tak klik loceng notifikasi tu, korang tak akan dapat kemas kini daripada Rogue and Rebel Studio. Jadi kalau korang klik loceng notifikasi tersebut, korang akan dapat kemas kini daripada Rogue and Rebel Studio. Dan akhir kata, salut! Opera juga! Zah!